Baik guys, sekarang kami akan mereview Honda CBR 250cc 2020 akhir ya kategorinya, menjelang 2021. Cahayanya kurang terang sih. Jadi pada perubahan itu pada bagian fairing bawah ada stiker tambahan lagi warna seperti ini ya. Kemudian di sini ada 250-nya. Untuk armnya kayaknya masih agak sama yang dengan seri 2018. Sini masih ada stiker lagi yang double knalpot yang seri ini ya. Jadi kelebihan pada 250cc ini ada modenya, jadi bisa semacam buat kayak rasa touring ataupun sport ataupun santai ya, bisa pakai mode. Kalau untuk kuncinya dia masih biasa polos. Kalau yang untuk bagian dalam itu saya kurang tahu fungsinya untuk apa itu. Nah, ini kalau dari sini dia ngejreng banget ya. Cahayanya dari luar. Ini covernya ini kayak titanium gitu, stainless ya. Kalau ini kayaknya plastik dicat, kemudian kalau ini yang stainless karena ini pada bagian sepatu step ya, jadi biar nggak baret. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang seri 150 udah saya rekam, nggak beda jauh ya. Casingnya hampir mirip, hanya beda cc ya. Oke, cukup sekian.